Okey, untuk belajar tempoh masa, cikgu galakkan, cikgu cadangkan kita buat bentuk jadual yang macam ni. Jadual ni cikgu panggil jadual MAT, M-A-T, ya. Untuk mula, waktu akhir dan tempoh masa. Bagi memudahkan kita membuat pengiraan, atas ni kita labelkan dia, ya. Labelkan dia, tolak, tambah, tolak. Ya, yeah? Tolak, tambah, tolak. Okey, macam mana nak guna jadual ni? Okey, kita tengok soalan. Kita pergi pada soalan. Okey, cikgu ada satu soalan di sini. 7:30 pagi hingga 9:45 pagi. Jadi kita ada waktu mula, kita ada waktu akhir. Jadi yang kita nak cari tempoh masa. Okey, kita masukkan soalan tadi ke dalam jadual. Okay, kita ada waktu mula, waktu akhir dan sekarang kita nak cari tempoh. Bila nak cari tempoh, kita buat pengiraan di sini. Ya. Yeah? Bila kita buat pengiraan di sini, ambil nombor di rumah yang terdekat dengan dia. Ha, rumah ni sebelah ni. Letak dekat dia, ya. Yeah? Okey, yang di sebelah ni dah pindah ke sini. Kemudian kita tengok dekat atas ni, tolak. Jadi kita buat operasi tolak. Baru kita ambil yang hujung ni. 7:30 pagi. Okey, jadi sama eh. Sama-sama waktu pagi. Jadi tak ada masalah. Jadi kita tolak terus. 5 tolak sifar 5, 4 tolak 3, 1, titik, 9 tolak 7, 2. Ya? Jadi jawapan untuk tempoh bukan masa. Ya? Ha. Jadi 2 jam 15 minit. Maknanya daripada pukul 7:30 sampai 9:45, okey, 2 jam 15 minit. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Ya. Yeah. Okey, soalan kedua. Dari jam 3:05 minit petang hingga pukul 6 petang. Okey, kita masukkan soalan ni ke dalam jadual. Ya. Yeah. Okey, dah masuk dalam jadual. Jadi kita ada waktu mula, waktu akhir. Jadi kita nak cari tempoh masa. Okey, untuk cari tempoh masa, ambil yang sebelah ni dulu. Yang paling hampir dengan dia. Masukkan dekat sini. Kemudian baru ambil yang jauh. Eh? Okey, dah masukkan di sini. Operasi apa yang kita nak buat? Kita tengok dekat atas ni, operasi tolak. Jadi kita buat tolak. Okey, petang dengan petang. Jadi tak ada masalah, boleh buat terus, ya. Yeah. Masalahnya sekarang rumah minit dia sifar. Nak tolak dengan 5 minit. Jadi kita kena pinjam daripada rumah jam. Okey, kita pinjam satu. Rumah jam 6 tinggal 5. 1 jam bila kita bawa kat sini, dia bukan 10 eh. Dia jadi 60 minit. Jadi sekarang 60 tolak 5. Okey, buat satu-satu. Rumah yang sama pinjam, dia jadi 10. Rumah lain pinjam, tengok pertukaran unit ya. Jadi 10 tolak 5 5 5 tolak sifar 5. Okey, titik. Ni sekarang tinggal 5 jam je. 5 tolak 3, 2. Jadi untuk jawapan di tempoh masa, daripada pukul 3:05 minit hingga pukul 6 petang, ialah bukan pukul 2:55 eh. 2 jam 55 minit. Okey.